Meskipun truk over dimensi atau overload menjadi target operasi keselamatan Semeru 2022, akan tetapi masih banyak terlihat truk yang over dimensi beroperasi. Polisi lalu lintas mengaku operasi sudah dilakukan khusus untuk kendaraan over dimensi menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Seperti inilah kondisi lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Yosonegoro depan Stadion Yosonegoro Kabupaten Magetan. Sejumlah kendaraan truk yang over dimensi masih terlihat lalu lalang di jalan raya dekat pos polisi stadion. Padahal kepolisian sedang menggelar operasi keselamatan Semeru 2022. Targetnya selain pelanggar lalu lintas, juga kendaraan yang over dimensi dan overload atau odol. KBO Satlantas Polres Magetan Ibtu Suyatno mengatakan operasi Semeru sudah dilakukan sejak Selasa kemarin. Hanya saja untuk kendaraan yang over dimensi menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Untuk kendaraan yang overload menjadi kewenangan kepolisian. Satlantas terus berkoordinasi dengan Dishub untuk melakukan operasi keselamatan baik di jalan perkotaan atau di wilayah kecamatan. Tentang truk yang mengangkut barang dan over dimensi, kategorinya yang over dimensi itu adalah tugasnya Dishub. Kemudian yang melebihi muatan atau ketinggian dan lain sebagainya yang sudah diberi gambaran atau diberi pengertian dan himbauan masih tidak mengindahkan perintah, tetap kita melaksanakan penindakan. Itu pihaknya, bagiannya kepolisian. Artinya untuk odol sudah dilakukan operasi juga, Dan? Saat ya, ini? Sudah dilaksanakan. Kita sudah menindak beberapa yang ada di wilayah Magetan, dan untuk over dimensi kita sudah koordinasi menghimbau dengan Dishub, tinggal melaksanakan di lapangan, cek di lapangan. Operasi keselamatan Semeru 2022 akan dilakukan selama 2 pekan sejak tanggal 1 Maret hingga 14 Maret 2022. M. Ramzi, JTV, Magetan.